Oke. Jadi video kali ini nih kawan-kawan, kita kembali lagi untuk bermain The Pipa The Kiwi bersama host yang paling gak ditunggu di konten dan juga pastinya tidak akan menghibur. Mantap penontonnya lagi nonton ini. Nah, jadi hari ini tuh hari Jumat, baru pulang Jumatan juga. Jadi kali ini kita akan mencek event. Sebenarnya aku agak telat sih, harusnya aku upload hari ini nih. Atau enggak kemarin, karena kan update-annya kemarin. Cuman enggak apa-apa. Kita akan cek, ini udah pakai baju CR nih kawan-kawan. Apakah ada CR? Karena isu dari isu udah kuat gitu loh. CR Cristiano Ronaldo, kartunya keluarin tolong, yang terbaru. Ya, cek. Oke, aman. Nah, yuk kita masuk ya ke dalam gamenya. Nah, ini dia selamat hari Thanksgiving kawan-kawan. Apa itu hari Thanksgiving? Tapi apa namanya, nggak ngerti kita thanks gitu. Yang paling penting adalah hadiah event claim. Bentar, ini kenapa rambutku begini? Aku ikut nih, kenapa jadi kok Lionel Messi begini rambutnya? Tampang Darwin, rambut Lionel Messi. Skill Darwin Nunez. Oke, jadi kali ini kawan-kawan, kita akan buka Thanks the Keeping. Ini rekotan aman. Go, kita gas. Dapat apa, bro? Dapat apa, anjim? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Oh my gila. God, beautiful. Ini yang warna biru. Anjim, CM. Take everything I have. Ini siapa ini? Oh. Tahu Pitina kah? Oh, bukan. Fabian Ruiz kawan-kawan, Fabian Ruiz, pemain dari PSG. Ya. Ininya udah merah, Ininya biru loh sama merah. Oh, dapat Dudek juga. Nice. Dapat Dudek. Nah, ini juga kita yang terakhir dapat juga nih. Dudek loh. Enak, banyak event-eventnya apa? Jir. Ada Modric, cok. Lord of the Ring. Gila, Modric. Pemain ini yang katanya crossing, ternyata malah masuk. Ini apalagi, ada yang mau top up kan nih? Bentar dulu, Bang. Tutup. Ah, bentar. Nah, ini yang katanya crossing malah bisa ngegolin deh ya. Sulla destra, eccolo il cross di destra di Kaká. Gila ini hokinya. Modric on kawan. Kalian dapat Modric juga enggak? Dapatnya tuh. Sama buat klan-klan nih kawan-kawan yang mau join Liga Real Moncol nih kawan-kawan. Kalian bisa join. Mungkin setelah konten ini ku upload, aku akan hapus-hapusin itu orang yang pada recruit itu banyak kali. Minimal overallnya 91 ke atas kawan-kawan ya, 91 ke atas. Dan juga wajib kalian masuk ke WA-nya atau WhatsApp-nya Real Moncol nanti ku invite. Dan mungkin aku akan toakan di komunitas juga nanti. Jadi kalian rebutan masuk di sini ya. Minimal 91. Ya, 91. Tapi kalau 94, 97 apalagi kalian tuh kan, oh langsung masuk ke liga. Masa? Aplikasi memang. Cuman yang paling terpenting kalian harus wajib masuk WhatsApp Real Moncol nanti ku invite. Oke gitu ya. Wajib punya HP berarti itu. Ya iyalah orang main pipa aja. Masa gak main HP? Gak punya HP deh. Oke, jadi inti dari intinya kawan-kawan, ini lobby sudah beda. Beda kali. Ada gambar. Siapa sih ini? Laki ini kemarin aku di Nexon aku. Siapa? Anjir, yang ini aku yang tahu nih, Zanetti sama yang kiri nih. Dari kemarin nih. Oke lah, pokoknya intinya nih biru merah nih kawan-kawan. Apakah temanya apa gimana nih? Yang ngerti. Tapi yang jelas sekarang kita cek Star Pass dulu, Star Pass baru nih. Siapa nih? Son. Son 92 striker kawan-kawan. Ya. Dia kapten juga di Tottenham sekarang ya. Tuh, siapa lagi yang dapat di sini ya? Oke, pemain-pemain random ya kayak biasa. Oke, terus juga banyak pemain. Dapat ada Foden lagi kawan-kawan. Padahal kemarin start pass yang kemarin Foden loh, sekarang Foden juga. Ya udahlah, mau kemana lagi, karena kan Foden juga bisa di bisa dijual lah, kalau enggak diduplikatin biar ranknya naik gitu, nanti bisa dijual ujung-ujungnya mudah-mudahan. Oke, pada intinya gitu ya. Dan ini ada kartu Mascherano nih, kartu apa ya sebutannya kartu ini nih? Universal ya, kartu universal ini buat ngerank up. Sama yang di terakhir ada si Son di level 60 kawan-kawan star pass-nya. Apakah akan beli Bang Moncol? Pasti beli. Sabar dulu tapi. Kita cek-cek event dulu.
Tapi yang jelas ya, kalau aku disuruh borong ini lagi kayak dulu, kayaknya ini udah gak kuat gon-gon karena harga. Oke, harga key point sekarang udah mahal gitu. Oke, daripada Intel gitu. Season ya, terus start partnya. Sekarang kita akan beralih ke ininya, eventnya. Eventnya, Cuk. Eventnya. Ini dia kon-kon. Ya, Ever Ripple ya. Tapi sebelum Ever Ripple itu aku mau cek ke mau ambil yang di sini dulu karena aku sebenarnya sudah ini kon-kon. Sudah pas aku ini udah sampai ujung ya, udah sampai ujung sampai Tony Cruz. Jadi kita akan claim di video kali ini ya. Kita akan claim langsung teori barbar. Langsung kita claim tanpa lama-lama lagi. Kita please welcome Tony Cruz. Mudah-mudahan dapat main overall yang tinggi juga. Oke. Okay. Icon. Wih, Icon anjir. Wih, Argentina. CDM. Zanetti kah? Oh, Mas Gerano. Oh, Icon yang dimaksudnya itu Andrit. Icon yang dimaksudnya itu ternyata Universal dong. Tony Cruz. Ada Zellington, ada Balde juga dapat kawan-kawan. Ada Hotzek juga. Aku dapat banyak nih ya. Dapat banyak nih, lumayan dapat banyak. Dapat FC point juga, dapat permata 2400. Mantap. Oke. Nah, itu dia kawan-kawan ya. Nah, ini permata aku lihat kalian lihat tuh udah 55.000. Dapat dari mana, Bang? Yo, grinding dong. Ini udah banyak kali. Udah banyak kali pada minta tutornya ya, tolong. Kamu kayak like di video ini sampai 1000, enggak nyampe like kalian 1000. Kayak mana aku mau bikin tutornya? Ya kan, gas. Like dulu. Oke, dah. Yang paling penting itu udah kita claim ya. Ini sekarang kita cek eventnya. Belum ku cek sama sekali nih kawan-kawan, belum ku mainin eventnya. Belum ku mainin. Memang sengaja aku baru buka ini. Ya. Nah, ini kok ada token-tokennya dari misi nih. Aku udah nyelesain misinya, cuman aku enggak ngeklik yang ini. Oke. Nah, ini ada Maldini kawan-kawan. Oke, Maldini. Oke, ini nonton ini ya. Tuh, ini baru Jadi yang terkuatnya di sini Maldini sama Zanetti ya 92 kon-kon ya. Oke. Ini tergantung nih. Oh. Namanya Maldini ya. Baru tahu dari Nexon kemarin susah nih. Siapa Maldini. Oke. Ini Maldini. Kalau dari klan pribadi nih kira-kira klan ini mau milih siapa kon-kon? Ini gimana? Cara ngedapetin Maldini ya gimana? Apa kita klaim semuanya? Yang terakhir. Oke. Jadi yang terakhirnya itu dapat Maldini. Cuman kita harus mainin ini ya. Mainin ini. Oke. Mainin ini juga. Nanti disuruh pilih. Oh, hadiah terjaminnya ada Mascherano juga di sini. Mascherano 91 ya. Oke. Maldini atau Zanetti menurut kalian? Lebih senengnya kalian. Maldini atau Zanetti? Kayaknya Maldini sih mungkin. Kalau aku kayaknya ngincer Maldini deh ini. Soalnya aku udah punya Carlo Alberto. Juga udah bagus dia kawan-kawan. Soalnya ini juga akselerasinya kurang cepet nih, 87 doang. Kalau si Carlo Alberto aku pace. Kayaknya kalau aku si Maldini ya. Kalau kalian gimana kawan-kawan? Tanpa kulihat pun udah bagus ini, pasti bagus ini fix. Terus dia juga tinggi 186 kawan-kawan. Kalian lihat bertahan dia 94 anjir. Fisiknya 81 ini kuat loh ini. Kuat. Giringan bola kurang. Tapi untuk kecepatannya 82 loh. Ya. Mirip-mirip kayak Zanetti tadi tuh. Nih, bertahan dia anjir banget loh 94 kawan-kawan. Gila ini. Mantap. Mantap, tapi harus dimainkan ini ya. Harus mainkan. Ntar aku nonton iklan dulu lah ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita buka iklannya, jangan sampai ketinggalan karena takut ketinggalan aku nih. Oke, ini nonton ya. Oh, ini juga nih harus kita tonton juga nih. Oke, ini juga iklannya udah ditonton. Wah, sampai ketinggalan dah ini. Ronaldonya mana? Ngomong-ngomong, oh, Ronaldo ya, El Debri. Ini El Debri apa ini? Oh, gratis. Oh, apa pilihanmu? Ada Militao atau sini? Bentar, tingginya berapa sih ini? 185. Ada Militao berapa? 186. Eder Militao gak sih? Eder Militao dah. Karena pemain Madrid kawan-kawan. Disuruh pilih nih. Bisa dapat Eder Militao. Eh. Oh.
Anjas. Setelah diklaim langsung muncul kayak gini loh. Waduh, oh dimainkan ini, harus dimainkan ini. Oh. Begitu, Cok. Harus dimainkan ya. Tribut dia, coba kita lihat. Tuh. Kalian lihat Maldini tadi. Maldini 94-an kan? Ini lihat, Eder Militao memang kalau dilihat fisiknya dia 84, bertahan 87, kecepatan 86. Jadi dia tuh kayak ada balance gitu, Gon-gon. Jadi nggak terlalu OP di bertahannya gitu. Fisiknya ada, bertahannya ada, kecepatan ada gitu. Eder Militao, dan dia sekarang kalau nggak salah ACL ya di Real Madrid. Nah, ini disuruh nonton iklan lagi. Nonton iklan lagi. Jadi gitu nih. Iklan, nonton iklan lagi. Iklan lagi nonton. Nonton iklan dulu. Mari kita lihat ya. Udah diklaim semuanya. Kalau ini mungkin aku mainin nanti aja. Oke. Yang jadi pertanyaanku sekarang, mana Ronaldo gitu loh. Itu aja. Ronaldo mana? Ini disuruh mainin nanti nih. Untuk dapatin Dudek ya sampai ujung ya. Ronaldo dong, Ronaldo dong. Aku butuh Ronaldo. Ini ada Super Clasico 6 Derby Riyadh. Oh. Ini memang ada pertandingan seru nanti. Oh, di Desember juga ya. Ini enggak tahu Derby Riyadh ini maksudnya gimana. Tapi nanti itu ada pertandingan seru juga di Desember nanti, kawan-kawan. Al-Ittihad versus Al-Nassr, nanti ketemu Benzema sama Ronaldo. Gitu, pasti nonton. Ini ada Derby Manchester, udah pasti tahu lah kalian ya. Jadi ini mungkin pertandingan-pertandingan seru nih. Itu yang atas-atas ini. Oke, terlepas ada atau enggaknya nih pertandingan ya. Tapi ini pertandingan seru. Keluar 6 hari lagi. Jadi kita akan tungguin. Oh, berarti 6 hari lagi ada 2 keluar ya. Super Clasico sama Derby Riyadh. Jadi harus diselesaikan. Misi-misi ini pasti aku selesaikan. Cuman sayangnya nggak ada jalur. Masih nggak ada jalur nih, kawan-kawan ya. Masih kayak begini-begini aja. Disuruh klaim Eder Militao. Masih aku ngelihatnya kayak misinya belum ada jalur kayak FIFA Mobile dulu nih, kawan-kawan. Semoga cepat comeback lah jalur-jalur kayak dulu bisa ngeklaim pemain gitu. Ini nggak ada pemain di sini yang bisa diklaim. Ya ada Eder Militao sih yang untrade ini sih ya. Apalagi sekarang kan ada sistem rank gitu ya. Nggak apa-apa lah kalau untrade juga gitu ya. Karena bisa di naikkan ranknya. Supaya nanti kalau udah dinaikkan ranknya bisa dijual gitu. Jadi cara ngakalin kita untuk nyari koin paling gitu ya. Harus nyari banyak-banyak kartu universal untuk bisa jual pemain-pemain yang untrade ini ya. Pasti paham lah kalian ya. Oke, nah ini UCL. Oh iya, bentar, sebelum itu nih aku mau ambil yang ini dulu. Ini belum ku klaim-klaim nih. Ya, belum ku klaim-klaim juga nih, lupa. Ini ada pemain siapa di sini nih? Langsung bisa klaim kayaknya. Oh, Shevchenko. Benar, Shevchenko. Sama siapa nih? CB nih, CB. Siapa nih? Oke. Oh, Koman. Kira-kira apa nih? Shevchenko apa Koman ya? Shevchenko apa Koman ya? Koman apa Shevchenko nih? Bingung aku nih, sumpah. Koman apa Shevchenko nih? Sesuai kebutuhan sih sebenarnya ya. Shevchenko, CB aku kayaknya udah ada dah. Ya, Shevchenko aja deh. Shevchenko lah ya. Shevchenko kawan-kawan. Shevchenko, let's go. Woo, there. Woo. Wop, wop, wop. Shevchenko, mantap. Ini dia. Kayaknya aku kalau koma ini nggak bisa dijual ya. Kayaknya nggak bisa jual lah. Oh, mungkin kalau udah dinaikkan bisa jual nih. Harusnya. Kalau dinaikkan pakai universal itu ya, kartu universal itu mungkin bisa dijual. Oh. Men. Oh, satu kali lagi. Kita bisa klaim pemain-pemain di sini. Oh, gitu. Mantap. Nice. Bentar lagi nih berarti nih aku satu kali klaim lagi nih. Ya, bisa klaim pemain di sini. Belum aku belum bisa soalnya, belum bisa klaim di sini. Mudah-mudahan aja nanti dapat main bagus. Oke, berarti itu gampang. Oke, ngomong-ngomong mana Ronaldo? Nih Ronaldo, tolong Ronaldo mana nih? Ronaldo dari tadi ya ngomong Ronaldo. Mungkin di sini kali ya. Oke. Apa nih? Black Friday.
Black Friday apa ini kawan-kawan? Apa ini? Tawaran mini Black Friday. Oh, ini kayak tawaran ABC gitu ya? Ini Omega. Oh, dapat pemain 88 sampai 95 nih di sini. Oke, di sini ya. Oke, Black Friday spesial. Wih, spesial. Spesial Star Pass-nya. Oh, ada Star Pass juga ya. Oke, ada Star Pass juga. Iya, Star Pass si Son itu ya. Oma. Ada Luis Figo loh, 85 tapi Aprilia. Luis Figo-nya. Luis Figo 85. Wih, banyak kali ya di shop-nya. Udah mulai nih. Oh, paket AB juga ada, kawan-kawan. Paket AB. Oke, paket AB juga ada. Tapi yang spesial ini nih. Ini gratis. 85 sampai 86. Gratis, ambil. Yang gratis-gratis, ambil. Oke, main founder. Oke, udahlah. Nggak usah. Oh, Morata. Oke, good. 3 juta, lumayan. 3 juta. Oke. Yang ini... Oh, rival rantai juga ada nih. Rival rantainya juga ada. Paket ultra juga ada nih. Paket ultra dapat token rival merah, kawan-kawan. Bentar. Bentar anjir. Ronaldo mana? Gak ada Ronaldo ya? Padahal aku udah nunggu kali loh kedatangan kartu ini. Udahlah, kemungkinan aku akan build Al Nassr tanpa Ronaldo next konten nih kawan-kawan ya. Udah, gak bisa aku tunggu lagi nih kawan-kawan. Aku kayaknya butuh konten build Al Nassr ya. Oke, tungguin aja pokoknya. Udah, pada intinya nih kawan-kawan, tidak ada Ronaldo, adanya Puskas. Aduh, ini kenangan kali nih Puskas ini nih. Bagi aku nih. Ini kenangan kali nih buat klien-klien penonton yang udah lama nih kawan-kawan. Sumpah aku pernah tidak udah di akhir-akhir gitu ya. Ini aku demi mendapatkan Puskas tiba-tiba enggak dapat Puskas. Itu konten lama aku tuh. Apakah kali ini kita harus mendapatkan Puskas ini? Puskas. Ada Modric juga. The best. Ada Modric ya. Main La Liga, terus ada Salah. Ini overall tertinggi juga kayaknya ya, Salah ya, 95 loh. Udah bisa dipastikan ini bakal ini ya, licin ya. Oke, Salah mantap juga. Cannavaro pendek tapi Cannavaro ini. Kayak mana kawan-kawan, pakai yang tinggi aja kadang kena sundul, maksudnya kayak kalah gitu bola atas, apalagi yang pendek. Cuma paling worth it tuh iya Salah itu, Salah. Soalnya RW yang tertinggi kayaknya dia deh tuh. Overallnya ya standar ya 95 ya. Cuman kalau udah ditingkatin lagi tuh bisa lebih tinggi dari itu. Oke, ada Valverde juga. Sapi. Alright. Oke, seperti itu ya. Nah, cuman aku agak kecewa nih. Enggak ada Ronaldo. Enggak ada Ronaldo, kawan-kawan. Kenapa bisa enggak ada Ronaldo gitu loh. Padahal kita butuh Ronaldo nih. Oh, ini juga nggak ada loh. Nah, ini masih yang kemarin-kemarin. Nih, yang ini yang breaker ini. Masih yang kemarin gitu. Ini apa rival nih? Ini apa nih? TOTW. Hah? TOTW. Pemain TOTW dapat di sini 85, cuman yang tertinggi Salah ya. 82.000 harganya. Kayaknya kurang bagus ya. Oh, kalau mau ini juga bisa di sini loh. Oh, ini pakai ini. Oke, ini 3.000-an, 88 sampai 94. Aku punya tuh 7.000-an ngon-ngon. Apakah aku gas nih ya? Coba sekali aku gas ya. Gas sekali kali ya. 88 sampai 94, mana tahu bisa dapat nih pemain kayak Garincha atau apa. Coba dah, sekali dah.
sekali deh ya, coba kita tes dulu. Karena kecewa tidak dapat Ronaldo, mana tahu bisa dapat Ronaldo R9 ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah icon? Icon anjir, Inggris. CM Bellingham, icon mungkin. Ini siapa nama? Iya, Gerard. Mantap. Oke, 89 6 juta Argadi ya. Oke, 89 ya overall-nya ya. Jelek sih. Sama beli ini satu nih. Beli ini satu. Ya, 2500 nambah lagi tuh. Ituku. Banyak kali loh. Oke. Oke, ini banyak nih. Apa paket ini ku beli kali ya? Mana dia? Yang ini. Ini spesial ini ya. Nah, paket spesial ini. Paket spesial ya. Isinya dalamnya itu ada Puskasnya, mana tahu bisa dapat Puskas gitu. Oke. Tanpa berlama-lama, ku coba aja langsung 10 ya. Karena nih konten cek-cek event, bukan konten kilap. Jadi aku akan langsung aja membuka paket standar ini, ngon-ngon. Oke, tidak dapat apa-apa ya. Karena kasihan juga yang edit. Yang edit bukan aku soalnya. Ada anak-anak di Discord nih ya. Oke, jadi mari. Buat editor semangat ngedit ini. Ini dapat satu nih, pemain 8595. Mari kita lihat ya. Mari kita bikin susah editor. baru mau join gitu. Ya, baru mau join jadi editor. Kita bikin susah langsung resign. Oke, enggak tahu nih dapat apa nih, ngun-ngun langsung aja. Mari kita lihat. Enggak berharap banyak, icon aja. Oke, pemain rival Inggris. Kem, bisa Griezmann. Bukan. Main jelek. Ya. Kabela nama dia. Jelek. 800 ribuan harganya. Kurang ajar. Tapi tergiur aku sikit lah. Tergiur sikit ya, sikit aja tergiur. Sikit kita buka ultra nih, sikit lah, sikit aja. Kita buka dia. Sat, keluarkan. Pemain icon. Wah, anjir. Argentina. CB. What? Mascherano dong. Oke. Sekali lagi deh. Kata kenapa aku pilih sekali lagi. Abis itu undang enggak? Jangan ya. Udah tangan. Udah ya. Udah cukup dua kali aja, dua kali. Tidak. Abis ini enggak usah lagi. Please. Oke, icon lagi. Enggak percaya sih. Udah. Enggak usah senang dulu. Ini mah Ibrahimovic anjir. Larson dong. Oke, daripada kilap terlalu jauh nih kawan-kawan ya. Ya udah, daripada kita terlalu kilap daripada jauh nih bahaya kali. Yang paling terpenting nih kawan-kawan ya. Ya udah, nextnya aku mau build pemain Al Nassr nih. Karena ya walaupun enggak ada Ronaldo ya, ya udahlah, enggak apa-apalah. Yang penting bisa konten build dulu dah. Biar kita hidupkan lagi konten-konten build nih. Oke. Jadi untuk konten kali ini ya cukup sekian dulu nih kawan-kawan. Nah mungkin kalian mau kilap-kilap juga ya. Kapan bang kilap? Ya sabar. Aku schedulekan dulu kilapnya ini. Kilap mulu, bangkrut gitu loh. Like-nya aja gak 1K nih. Yuk, like dulu. Bikin like-nya banyak. Oke, dah segini aja untuk konten kali ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye.